Selamat pagi. Ini adalah batang zaitun. Jadi kali ini kita akan melakukan step batang zaitun ini. Perbanyakan zaitun dengan cara step. Bahan yang dipergunakan itu adalah batang, bawang merah. Ini bawang merah tujuannya untuk merangsang perakaran pada batang ini. Nah, ini bisa menggunakan rock wool ataupun busa bekas, plastik, kain. Yang penting sifatnya dia menyerap ke atas. Bisa menyerap. Ini air yang sudah diberi nutrisi sebagai media. Ini cangkang aqua bekas. Oke. Mungkin langkah pertama kita akan melakukan ini peras atau bisa ditetapkan bawang merah atau dioleskan ke batang yang akan mengeluarkan akar. Oke. Selanjutnya, nah ini saya sudah lakukan apa? Sudah dilubangi. Nah, masukkan di sini. Kemudian tempel. Oke. Ikat. Jangan terlalu kencang ikatnya. Oke. Selanjutnya masukkan air yang sudah dicampur larutan dari botol. Saya ini buat ini untuk mengatur supaya batang tidak tenggelam, karena kalau tenggelam akar, ya calon akar yang tumbuh terendam akan busuk karena tidak dapat suplai oksigen yang baik kita ikat lagi, atur saja. Penting posisi batang tidak boleh terendam oleh larutan. Ini berada di sini. Tujuannya busa yang tadi kita buat agak panjang itu supaya menyerap, dan batang yang untuk mengeluarkan akar tidak terendam, tidak akan kekurangan oksigen sehingga batang tersebut menjadi busuk. Nanti kita lihat setelah